Ya, Bang. Kemarin kan kita itu kemarin mendadak bubar. Iya, ada. Perusahaan penting pribadi masing-masing mulai ya. Jadi semalam pembahasan kita tentang apa ya? Obat hati ya, sakit hati. Obat dari sakit hati yang sakit. Bisa dicocokkan ya. Kalau salah aja deh itu. Kalau sakit hati jangan bahas di sini. Nanti. Oke. Ya, jadi kita semalam itu kan bahas tentang obat hati nih. Uh-huh. Jadi menurut di buku Ibnul Qayyim itu di buku Imam Nawawi. Hmm. Itu ada 5 perkara yang bisa menjadi obat hati. Nah, kemarin itu kita baru bahas berapa? 2 ya. 2 masalah. Pertama baca Quran. Uh-huh. Sama sholat malam. Ah, betul. Jadi baca Quran sama sholat malam itu dari 5 obat hati ini yang 2 pertama ini. Nah, ini kita bahas yang selanjutnya nih ya kan. Kan kita mau bahas paket komplit nih biar mantap gitu kan. Jadi obatnya kalau, ya. Obatnya itu kalau enggak satu belum bisa ya ada lagi yang lain gitu obat. Berbanyak cadangannya. Nah, atau 5-5-nya sekaligus nih. Jadi lebih, obat. Lebih bagus lagi kan, lebih lagi. Terjaga lagi hati ya. Lebih mantap dia. Nah, habis itu yang ketiga apa? Itu zikir. Zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah. Tuh. Jadi kan zikir itu secara bahasa itu kan artinya mengingat gitu. Hmm. Jadi kita mengingat dengan apa? Dengan kita mengucapkan dengan lisan kita gitu. Atau dalam hati kita. Kita mengingat Allah di setiap waktu, setiap keadaan kita. Kita berzikir, memuji Allah, beristighfar, meminta ampun gitu kan. Jadi ya inilah juga salah satu yang bisa menjadi obat hati gitu. Karena pendengar kan kayak hadis tak apa. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Dengan mengingat apa? Dengan mengingat Allah. Oh, itu ayat Quran. Ayat Quran ya. Mm-hmm. Yang saya sering dibaca-baca Ustaz tuh. Yang ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Iya. Yang saya sering keluar. Iya. Sering dengar. Apa di YouTube atau di TV kan. TV bidang itu sering itu. Iya. Jadi ya memang di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du itu ayat ke-28. Ini janji Allah nih. Allah sendiri yang mengatakan berfirman alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu kata Allah itu adalah orang-orang yang tenang hatinya. Bagaimana tenang hatinya? Dengan mengingat Allah. Dan bukankah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang? Jadi zikir ini tadi ya menjadi obat hati supaya hati kita menjadi tenang. Menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di yang kita lalui lah selama hidup kita ya kan. Gak mungkin hidup kita ini lancar-lancar aja gak ada masalahnya gitu. Iya. Jadi dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi selama kita terus berzikir kepada Allah, lisan kita selalu basah berzikir kepada Allah, ya hati kita juga akan semakin tenang insya Allah. Itu kenapa gitu ya? Maksudnya dengan mengingat Allah itu. Apa karena apa? Ya kita serahkan sama Allah gitu. Iya juga ya. Dengan berzikir ini kan kita memuji Allah. Kemudian ada zikir-zikir ya. Kayak la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah. Jadi kita ibaratnya Berserah diri kepada Allah gitu. Salah satunya dengan zikir. Gitu. Juga zikir ini kan bermacam-macam gitu. Macam-macam. Termasuk baca Al-Quran juga secara umum itu termasuk zikir gitu. Baca Al-Quran termasuk zikir, istighfar juga termasuk zikir. Intinya kata-kata pujian-pujian yang disyariatkan, yang ada tuntunannya itu dari Nabi, itu termasuk zikir. Gitu. Itu membuat hati kita menjadi tenang. Banyak nih yang salah kaprah. Kaprah gimana nih? Yang gimana ya, dia mencari ketenangan itu bukan dari zikir. Gitu. Dia mencari ketenangan hati. Ya dan dengan yang haram, lain gitu, hal-hal yang haram. Ya dia menganggap itu bisa membuatnya tenang gitu. Tapi padahal tidak, cuman kesenangan sebentar aja gitu. Salah satunya mungkin orang dengerin musik gitu kan. Kedugem gitu ya. Kedugem. Malam-malam ya. Banyak tuh bang orang-orang kayak gitu, anak-anak muda tuh kan. Misalnya banyak ada tuntutan dia, misalnya dia kan kuliah tuntutan dari dosen lah, skripsian lah. Pusing ya. Pusing kali dia. Ngajak kawannya miras ya kan. Iya. Ya biar istilahnya biar hilang dulu pikirannya gitu kan. Hilang akal ya. Hilang akal. Iya betul. Jadi gak kepikir itu ya. Betul-betul hilang akalnya gitu ya. Udah sadar lagi
oh punya masalah aku. Iya. Masih ingat lagi masalahnya kan. Banyak kayak ibaratnya ya bahkan tanpa kita sadari gitu di kehidupan sehari-hari gitu kan. Mungkin lagi dalam perjalanan nih seringnya nih, di bus gitu kan. Setel musik gitu kan. Setel musik. Tapi biar tenang gitu, biar enak perjalanan gitu kan. Padahal kalau di setel misalnya Al-Quran lebih bagus gitu. Ya. Dan lebih dan ada pahalanya lagi ya kan. Iya. Kebanyakan gitu sih memang kan nanti kalau misalnya ada galau ya kan, hidup di lagu sedih, meraung-raung dia. Sementara ya, meraung-raung. Sementara kalau baca Quran, dia enggak pernah sesedih itu gitu kan. Malu kita. Iya. Itulah ya, mungkin kita perbaiki lah gitu kan. Ya, kadang sering terlupa gitu kan. Maksudnya kita itu punya Allah, punya zikir-zikir yang bisa melembutkan hati kita. Termasuk dari membaca Al-Quran tadi juga, kita melembutkan hati. Dan ketika kita punya kayak masalah, sebetulnya kita hafal, kita misal alihkan kayak tadi, kayak miras, kayak musik-musik dugem. Iya. Kita secara tidak langsung kita lupa yang sama Allah kita. Iya, lupa. Saat itu kita lupa sama Allah. Lagi miras tadi kan. Woi. Akal pun hilang ya. Iya, sebenarnya gak ada Allah gitu kan. Kita Tuhan gitu kita merasa hal itu bisa menyelesaikan masalah kita gitu kan. Ya memang untuk sebentar kita lupa gitu, enggak akan kita ingat masalah itu ketika kita senang-senang gitu kan. Tapi setelah itu pasti kalau dia orang yang beriman gitu, pasti dia tambah menyesal gitu. Karena apa, dia melampiaskan hal itu pada maksiat gitu kan. Dia dapat dosa, masalahnya juga enggak selesai gitu. Sebenarnya makin nambah masalah ya kan? Iya, makin nambah masalah, bukan menyelesaikan masalah gitu dia. Memang masalah. Mungkin lah coba aja kita tes gitu ya kan. Tes apa nih? Bukan tes minumnya gitu, maksudnya. Pengalaman Lukman aja. Gak gitu. Maksudnya coba gini, orang-orang yang masih musik gitu ya. Misalnya dia kalau galau gitu, kalau misalnya ada masalah dengerin musik. Coba ganti gitu. Dia baca Quran atau denger murotal gitu. Atau ya dia habis denger musik gitu kan. Entah misalnya 5 menit gitu kan. Habis itu denger murotal. 5 menit juga gitu. Gimana? Setelah itu pasti dia ngerasain gitu. Hatinya itu, apa? Hatinya itu pasti gitu. ada perbedaan tuh. Ya ada juga kan kadang-kadang orang semacam kalau kayak nggak betah gitu. Iya. Itu gimana tuh? Ya dia kalau dengerin musik berjam-jam betah, cuma kalau dengerin Quran bentar aja. Nggak usah baca lah, denger aja kan. Nggak betah ya. Mungkin ada jin-jinnya gitu. Ya mungkin karena ya maksiat yang dilakukan itu udah cukup banyak gitu. Jadi menghalangi dia dari kebaikan mendengar Al-Quran tadi. Gitu. Bahaya juga kalau sampai. Iya bahaya. Sampai segitu ya. Ya bahaya lah, bahkan sampai kita mungkin lebih hafal, lebih tahu apa lagu-lagu itu daripada zikir-zikir yang disyariatkan, daripada doa-doa, misalnya ketika doa makan, ketika mungkin ada petir menyambar tuh doanya apa gitu kan, ketika lagi susah, lagi galau ini doanya apa gitu kan, gitu. Zikir ya? Ya, jadi dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang gitu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukanlah dengan mengingat Allah hati menjadi lebih tenang, kata Allah. Kemudian juga zikir ini jadi salah satu wasiat dari Nabi. Langsung Nabi yang mau wasiatkan. Jadi ada ceritanya nih. Ya. Jadi ceritanya ada satu orang Arab dulu kan, satu sahabat di masa Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini udah banyak. Syariat Islam ini banyak kan? Ya kan, untuk kita gitu kan, yang baik itu amalan wajib ataupun amalan sunnah itu udah banyak gitu. Bahkan amalan sunnah aja kalau satu hari, satu kali 24 jam itu belum tentu kita bisa kerjakan semua itu yang amalan sunnah gitu kan. Jadi kata satu orang sahabat ini, dia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini udah banyak, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, satu syariat yang ringan tapi aku akan terus istiqomah gitu dengan hal itu, katanya. Baru Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka rotban min dikrillah. Hendaklah senantiasa bibirmu itu, kedua bibirmu itu selalu basah untuk mengingat Allah. Maksudnya apa?
ya senantiasa bibir kita ini, mulut kita ini, selalu berzikir kepada Allah gitu. Selalu berzikir, selalu mengingat Allah. Jadi terhindar juga dari penyakit hati itu ya. Terhindar juga penyakit hati, kita dapat pahala gitu kan. Banyak zikir-zikir yang masya Allah besar kali pahalanya gitu. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis kan, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangannya di hari kiamat, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya apa? Zikir-zikir yang masya Allah besar kali pahalanya gitu. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis kan, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangannya di hari kiamat, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cuma itu aja. Tapi pahalanya begitu besar. Jadi gitu ya, zikir-zikir yang lain banyak. Itulah. Simple ya amalannya kan? Simple kali. Tapi juga bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang. Terhindar dari masalah-masalah, penyakit-penyakit hati insya Allah. Itu yang ketiga kan? Uh-huh. Kalau yang keempat? Habis itu setelah ini tadi ya kan, yang baca Quran, kemudian sholat malam, zikir. Baru zikir kita bahas kan. Ya. Kemudian yang keempat itu berpuasa. Berbanyak berpuasa. Ya. Jadi puasa kita ini gak cuman hanya di bulan Ramadan aja gitu. Yang puasa wajib kan. Apa hubungan dengan bikin hati tenang lah? Ya kan mengosongkan ini, mengosongkan perut. Kalau kita perut kita kosong, kita merasa lapar, hawa nafsu kita juga ikut turun ketika sama puasa emosi itu. Juga. Nah, emosi juga ikut turun. Jadi otomatis penyakit-penyakit yang dalam hati kita itu akan hilang gitu. Ya kita juga kan dari penyakit-penyakit ini juga ada yang didasari dengan hawa nafsu gitu. Jadi kalau hawa nafsu ibarat kita ini dibelenggu pas puasa ini kan, kita tahan nih hawa nafsu pas puasa, pasti insya Allah akan berkurang tuh penyakit-penyakit hati. Ini juga mungkin ya, karena kan kalau puasa itu kita itu juga disuruh untuk menahan emosi segala macam ya kan. Jadi ibaratnya mau marah puasa gitu ya. Intinya mau gibah kan. Iya lagi puasa enggak boleh. Lagi sujon sama orang ya kan, puasa gitu-gitu ya. Iya, jadi memang ya puasa itu sebagai perisai tameng gitu. Ya juga salah satu pintu-pintu kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala abwabil khair," gitu. Apakah kalian mau kutunjukkan terhadap pintu-pintu kebaikan, kata Rasulullah. Baru yang pertama as-siyamu jumlah. Puasa itu sebagai perisai. Ya perisai dalam arti ya kita pada saat puasa kita dihalangi dari makan dan minum. Kemudian dari hawa nafsu ya kan, kita dihalangi dari marah, emosi, kemudian dari gibah misalnya, yang lain-lain lah. Karena kan ketika puasa kalau kita tetap menjalankan hal-hal tersebut, sia-sia puasa kita. Gitu. Jadi juga baik itu pada puasa Ramadan yang wajib gitu kan, atau pada puasa-puasa sunnah. Karena apa namanya ya? Karena kita di tidak bolehkan kayak melakukan gibah yang tadi kan. Penyakit hati yang lain lah kan. Ya sebenarnya puasa itu kita kan juga dalam keadaan lapar ya kan. Berat juga kan, ibaratnya kan kadang kan kalau lapar itu kalau nggak di bulan puas, kalau kita nggak puasa itu ibaratnya bisa bikin emosi naik ya kan. Cuma jadi terlatih lah istilahnya. Intinya juga ya setelah Ramadan ini kita terlatih gitu, habis itu puasa terus gitu, nggak cuma di Ramadan aja gitu kan. Itulah, jadi puasa itu sebagai perisai untuk juga menumburkan hati sebagai tameng gitu kan, karena ya untuk menahan nafsu sebenarnya, karena dari nafsu itu muncul masalah penyakit-penyakit hati
Oh iya. Ya kita misalnya iri gitu sama orang, kita lihat nih dia punya motor baru ya kan. Kalau kita enggak lihat, enggak hawa nafsu kita, wih, iya. Dia ngomong dari sini nih, dari hasil yang oh nih coba dia enggak ada kerjanya tiba-tiba kok motor baru gitu kan. Jadi kan membuka pintu-pintu limbah gitu. Sujon tinggi. Sujon ya. Iya betul. Terkadang kan kalau misalnya kita kayak kita sujon gitu ya kan, terus kita gibah. Itu sebenarnya kayak nyengarasnya mungkin anda pikirkan ya, bukannya kita mengobati makin melebar. Iya. Kadang-kadang kan kita ini mau cerita nih sama sepulan ya kan, misalnya ya pas pula dapat teman yang cocok nih untuk makan daging sama-samanya. Cocok nih apanya dapat ya kan, apanya feelnya gitu kan. Yaudah ternyata makin terkompor-komporin, makin sakit ya kan. Dan malah jadinya kita ya mungkin awalnya kita mau cari kebenaran nih kan niatnya, cuman karena jumpa kawan tadi yang pas kan malah jadi nggak benar, terakhirnya kita jadi tambah berpikiran buruk sama si fulan tadi gitu kan. Cuma kalau kita sering puasa kita semakin terhindar lah, tahu diri ya. Tahulah ini nggak boleh lagi puasa nih. Lagi puasa. Sepulan aduh nyindari lagi puasa nih. Mikirnya kita puasa aja kan. Ah maka buat ini nanti kurang pula pahala saya gitu. Nanti kurang pula pahala. Pahala itu apa dia capek-capek puasa sih kan. Tapi gak ada pahalanya itu apa kan gitu. Ya kan puasa tuh lumayan agak-agak berat juga itu amalannya. Kan sayang juga kalau berkurang-kurang gitu pahala. Iya. Karena Allah langsung yang balas kan gitu. Tuh, jadi puasa banyak yang puasa. Ya puasa-puasa sunnah gitu kan. Puasa Syawal. Mungkin puasa di hari Arafah. Kemudian puasa bulan Muharram. Kemudian yang menjadi Senin Kamis kan yang sering dilakukan Rasulullah juga. Kemudian yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah itu puasa 3 hari dalam setiap bulan. Jadi ayamul bid. Terus ini Aris yang anak pernah dengar juga kan masalah tentang ada nih orang lagi puasa. Terus dia semacam diganggu ya. Iya. Terus bilang saya lagi puasa hari ini gitu. Iya, itu juga termasuk menghindar dari penyakit hati gitu. Iya, termasuk menghindar dari penyakit hati dan dari perbuatan dosa ketika puasa. Jadi dalam hadisnya itu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa di antara kalian hendaklah ia tidak berbuat bodoh atau tidak berbuat dosa gitu kan, tidak melakukan kata-kata keji. Dan jika ia dilecehkan atau diejek oleh temannya gitu kan, atau dia diajak berkelahi gitu, maka dia mengatakan sesungguhnya aku sering berpuasa. Ya itu kan berarti ada terkontrol gitu ya, untuk melakukan. Jadi kayak ya betul tadi tameng puasanya sebagai tameng. Jadi dengan puasa kita ingat, oh kita lagi puasa. Jadi nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau kita udah selesai dari Ramadan ya kan, kemarin kita kan selesai nih. Baiknya juga kita tetap berpuasa juga. Iya, lanjutnya itu berpuasa. Ikuti sama puasa sunnah gitu. Iya, makanya setelah Ramadan itu kan ada puasa Syawal kan gitu. Jadi dan pahalanya itu sangat besar gitu. Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa Syawal, mengikutinya dengan puasa Syawal sebanyak 6 hari, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Gitu. Jadi itu setelah Ramadan lanjut puasa Syawal, kemudian abis itu mungkin puasa Senin Kamis, mungkin puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa Ayyamul Bid, kemudian juga puasa Daud yang salah satu yang paling disukai oleh Nabi nih, oleh Allah itu puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Jadi ibaratnya kita senantiasa itu berpuasa mengendalikan hawa nafsu kita. Itulah. Kalau puasa Daud itu tadi, itu boleh nggak kita satu minggu ini aku mau puasa Daud gitu, boleh nggak? Ya insya Allah nggak masalah. Gitu. Karena juga puasa sunnah gitu. Ya yang kalau puasa sunnah ini kita yang sebagai pengontrolnya gitu lah. Ya kapan kita mau puasa, insya Allah puasa gitu. Misalnya puasa Daud satu minggu, ya udah puasa Daud satu minggu.
Berarti sehari puasa, sehari tidak. Sekitar satu minggu tuh kalau kita puasa itu sekitar 3 atau 4 hari. Ya, 3 gitu, ya, atau 4 hari kita selingi gitu. Iya, seling-seling. Setelah itu mungkin mau cari, mau puasa Senin Kamis, biasanya ganti gitu. Gak masalah insya Allah. Itulah. Berarti kita sendiri yang milih kan? Iya. Mau. Puasa ini sangat. Ini keberapa nih? Keempat ya? Iya. Iya, ini keempat. Puasa keempat ya? Iya, yang keempat. Nah, yang terakhir. Kalau yang kelima? Terakhir itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini kayak emang bilang lah, kalau orang bandel jumpa sama orang bandel, makin bandel. Ah. Orang suka ghibah jumpa sama orang suka ghibah, lepas lah. Sefrekuensi apalagi. Ya, kalau jadi, yang suka ghibah jumpa orang soleh, mau ghibah, segan. Segan, abis itu dinasehatin aja. Bagus ikut aja. Jadi memang pas deh. Obat hati yang terakhir tuh, ya berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena yang tadi juga, karena berkumpul dengan orang-orang soleh tadi, secara tidak langsung mengubah kita. Ya mungkin awalnya gak soleh gitu ya kan. Karena kita ikut berkumpul sama orang-orang soleh ini, kita jadi ikut soleh gitu ya. Iya, mereka nasihati kita ketika ada salah gitu kan. Juga mengingatkan, mengajarkan kita yang baik-baik gitu kan. Jadi memang itu menjadi apa, sumber ketenangan hati kita. Jadi kalau kita gak kumpul sama orang ini nih, sama orang-orang soleh nih, hati kita gak tenang gitu lah. Pernah juga anak punya temen ya kan, dibilang kan temen sama teman-teman kita juga lah ya kan, sering ngumpul ya kan. Dibilang beliau, aku kalau gabung-gabung sama orang kalian lah gitu kan. Waktu sholat aku sholat kan jadinya. Jadi seperti itu aja. Waktu sholat aku sholat, nanti kalian sholat asal aku sholat juga. Cuma terus terang ya, kalau aku gak gabung sama kalian, aku gak sholat gitu kan. Makanya aku seneng main sama kalian. Jadi memang efek dari teman-teman yang soleh ini sangat besar gitu. Sangat, ya sangat signifikan lah gitu untuk dalam hidup seseorang gitu kan. Jadi dia sampai-sampai ada suatu perkataan, almar'u 'ala din khalilihi. Seseorang itu seperti agamanya itu seperti agama temannya gitu, teman dekatnya. Jadi bagaimana teman dekatnya, ya begitulah dia gitu lah. Jadi ya nggak jauh-jauh dari situ gitu loh. Kalau teman dekatnya kacau juga deh. Iya, gitulah kira-kira. Jadi memang ya kita harus pandai-pandai milih teman gitu. Ya silaturahim itu pasti perlu, tapi yang kita jadikan teman dekat itu harus kita pilih-pilih gitu kan. Berarti bisa dibilang gini ya, kalau misalnya ini kan kita punya penyakit hati nih, iri. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang soleh, dia tuh ngebendung ya kan. Iya. Bahwa sana ya ibaratnya apa, healing ya, kayak kalau memperbaiki. Iya, dia ya memperbaiki lah, merefresh kita, refresh gitu lah. Ya. Kalau kita lagi ada dengki kan, namanya dia juga ini mungkin iya, ini, gitu kan. Iya, kalau iya, misalnya bisa nanti disenasihati soalnya. Iya, kalau misalnya temannya satu sama-sama ya enggak baik lah ibarat si kawan ini, si teman ini lagi dengki-dengkinya, lagi-lagi sakit hatinya, ketika dia cerita malah dibumbu-bumbui habis itu. Iya memang itu. Besok kalau jumpa pukul aja dia. Kayak dipanas-panasi gitu. Kalau jumpa orang soleh kan ketika kita menceritakan, udah itu mungkin kan rezeki dia dari Allah gitu kan. Misalnya kita iri gitu sama dia. Begitulah. Dan memang bersabar gitu. Kita harus bersabar dengan teman-teman kita yang soleh ini gitu kan. Kenapa bersabar teman-teman yang soleh? Maksudnya? Ya maksudnya kita bersabar untuk mengikuti mereka gitu. Oh, kirain gitu. Orang-orang soleh ini agak ngeselin gitu. Enggak gitu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kan dalam surah Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyuruh pada Tuhannya. Maksudnya beribadah kepada Allah itu dari pagi, di pagi hari ataupun di senja hari dengan mengharap keridhoannya gitu. Wala ta'afu, wala ta'adu ainaka anhum. Dan janganlah kamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Wattaba'a hawahu. Wakana amruhu furuta. Dan janganlah kamu itu berpaling dari mereka. Karena menginginkan sesuatu dari dunia. Jadi, ya. Dan juga. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jadi kan ya kita disuruh bersabar bersama orang-orang yang soleh supaya kita memperbaiki diri, kita ikut beribadah sama mereka. Dan jangan dengan godaan yang kecil gitu kan, dengan godaan dunia kita berpaling dari orang-orang soleh ini. Iya, bisa jadi sih, karena kan mungkin gini kan,
pas waktu ini kita misalnya orang yang biasa nih terus sama orang yang sama soleh, mungkin nggak satu frekuensi kan. Misalnya ketika si orang yang soleh ini diajak yuk kesannya ke mall yuk, ya seorang yang soleh ini kan mungkin nggak terlalu mau ya, kan, gitu, gak mau gitu ya, ngapain gitu ke mall gitu, kan? Kok diajak bioskop mall gitu iya kok kok hambar kah ya teman sama mereka gitu ya. Mungkin disuruh bersabar seperti itu. Iya, bersabar. Karena gitu, memang ya apa yang mereka lakukan itu insya Allah akan berdampak baik sama kita. Ya ibaratnya orang yang soleh ini sama orang yang gak soleh, ibarat penjual minyak wangi sama tukang apa, pandai besi. Jadi kalau tukang kita berteman sama tukang minyak wangi nih, paling enggak kalau kita beli, kalau enggak kita beli minyak wangi sama dia, kita kecipratan wanginya gitu. Tapi kalau kita berteman sama pandai besi, yang tukang mukul besi gitu kan, ya kita pasti akan dapat ininya, dapat percikan apinya gitu ya, dari dia. Ya akan menghanguskan baju kita. Itulah perumpamannya gitu. Berarti ibaratnya kalau penyakit hati ini, kalau kita udah tahu obatnya, kita harus dekat nih nanti kan. Karena penyakit hati ini kalau dibiar-biarin, dia bisa ngerembet ke apa kita kan, kayak ibadah kita jadi malas. Iya, ke keimanan. Keimanan ya. Memangnya ya, gitulah. Ya, agama gitu ya. Ya orang kan ibarat gini lah, kejadian orang membunuh itu karena mungkin penyakit hatinya nggak terobati. Iya. Ya, kebanyakan orang tuh yang bunuh tuh rata dendam. Dendam, iri, dengki ya. Jangan sampai kita semua sampai di tahap itu kan, penyakit hati kita. Jadi kan ada parah lah ya. Jadi kan kita udah tahu nih obat-obat hati kali ya. Kita praktekkan lah ketika mungkin hati kita lagi ada masalah gitu, yang lagi galau misalnya. Ya kita cobalah dengan obat-obat hati ini, insya Allah hati kita menjadi tenang. Jangan sembuh. Sampai terlambat. Jangan ya, sampai terlambat kita di jeruji besi pula ya. Iya. Sebisa mungkin lah ya, sebisa mungkin kita tanggulangi sedini mungkin. Iya. Mencegah lebih baik daripada membuat. Iya.